ada masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kan itu kebutuhan semua orang. Kemudian berhubungan dengan hukum, artinya prosesnya apakah sesuai dengan standar operating procedure yang berlaku. Kemudian uang katanya supaya laporannya ditutup, macam-macam ini tidak ada. Ya, jadi kalau hari ini saya hadir di sini, Bapak dan Ibu pasti ya, ada satu pepatah bilang, berani karena benar, takut karena salah. Puskesmas, orang-orang juga makin sehat. Saya juga nanti di Karawang senang mendengar Bapak dan Ibu. Kalau ada kegiatan di sini perlu bantuan kami Ibu, silakan. Kita juga terbantu.